Assalamualaikum anak-anak, kali ini kita belajar membuat kreasi bentuk wortel dengan kertas origami. Nah, caranya lihat ya. Nah, yang ujung pojok-pojok gabungkan. Nah, jika sudah pojok sini dan sini gabungkan. Jika sudah seperti ini, buka. Nah, jika sudah, lipatlah. Ini masukkan lurus dengan garis tengahnya. Nah, begitu pula yang satunya. Lipat, masuk ke dalam. Sesuai dengan garis lurusnya. Nah, jika sudah jadi seperti ini, lipatlah yang sini dan sini ke dalam. Lurus ya, lipat lurus ya. Ini, nah, yang satunya juga begitu, dilipat sininya lurus, lurus. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk daunnya yang kertas ini sama, lipatlah pucuk dan pucuk. Nah, jika sudah buka, kemudian lipat lagi ke dalam seperti tadi, ikuti garis tengahnya. Nah, ini juga. Nah, jika sudah seperti layang-layang seperti ini, anak-anak lipat ke luar seperti ini. Nah, ini menjadi daunnya. Bisa diselipkan. Nah, ini anak-anak bisa membuat daunnya 2 atau 3 atau 4. Yang penting nanti di sini bisa dimasukkan. Selamat mengerjakan.